إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang berbahagia, asatid dan juga tulab Ibnu Hajar, semoga senantiasa dilimpahkan ilmu yang bermanfaat dan rahmat yang sempurna. Kita masih membahas serial ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat. Rasulullah SAW mengatakan, "U'dud sittan baina yadayi sa'ah." Hitunglah, akan ada 6 peristiwa sebelum atau menjelang kiamat. Yang pertama adalah mauti, kematian Rasulullah. Itu yang tidur di samping kipas berdiri. Berdiri. Mauti, kematian Rasulullah. Bahkan kematian Rasulullah merupakan suatu musibah yang besar. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Man asaba bi musibatin falyadhkur musabahu bi fa innahu a'dhamul masa'ib." Barang siapa yang terkena musibah macam apapun, ingatlah musibah yang menimpa saya, yaitu kematian saya, karena itu musibah paling besar. Kenapa itu musibah paling besar? Karena kematian atau wafatnya Rasulullah menandai akan hadirnya kiamat. Wafatnya Rasulullah menandai putusnya wahyu. Wafatnya Rasulullah akan menandai Jibril sudah tidak mundar-mandir ke bumi. Wafatnya Rasulullah mengakhiri keberkahan bumi dengan hidupnya
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sekitar para sahabat. Makanya Allah katakan wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anitum. Ketahuilah di tengah kalian itu ada Rasulullah. Keberadaan Rasulullah bukan hanya menghadirkan wahyu, mendatangkan Jibril, keberkahan bumi, terapnya syariah, tetapi yang tidak kalah pentingnya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim, ngajar langsung. Siapa yang tidak bangga, siapa ilmu yang tidak berkah diajari oleh Rasulullah langsung. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kemudian yang kedua, fathu Baitul Maqdis. Ditaklukkan Baitul Maqdis dan penaklukan Baitul Maqdis akan terjadi dua kali. Yang pertama sudah terjadi pada zaman pemerintahan Umar yang akhirnya dijadikan Masjidil Aqsa sebagai bentuk realisasi firman Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Allah sudah memberikan satu ketetapan Qur'ani bahwa Baitul Maqdis suatu ketika akan menjadi masjid. Cuma di tangan siapa? Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan. Apakah di tangan Abu Bakar, as-sahabat lain? Tidak ada penjelasan. Akhirnya yang membuktikan adalah Umar ibn Khattab. Namun sekarang sudah dipalsu. Orang Islam supaya orang-orang yang tidak tahu sejarah bersama berjalannya waktu, bukan menunggu hanya puluhan tahun bahkan ratusan tahun, Masjidil Haram yang asli dilupakan, orang akan mengatakan dan juga menyimpulkan yang benar Masjidil Aqsa adalah yang memiliki Kubbatus Sohra, yaitu kubah apa? Sohra, kuning. Bahkan orang-orang yang ziarah lebih banyak ke masjid yang kubahnya kuning daripada ke masjid yang kubahnya putih yang dibangun pada pemerintahan Utsmaniyah yang tidak pernah direnovasi, bahkan memang sengaja supaya jelek, supaya ambruk, dan akhirnya itu diklaim kembali Baitul Maqdis oleh orang Yahudi. Orang Islam dipindah ke masjid yang kubahnya kuning. Bahkan di sana diberikan keajaiban-keajaiban yang palsu. Katanya ada batu yang terbang. Yang anehnya Pak, masjid masa sih dibikinkan goa? Yang anehnya orang Islam banyak sholat di goa itu, di dalam tanah. Di sana juga katanya Rasulullah SAW, dulu di tempat itulah Rasulullah diangkat ke langit. Ya ikhwan, tidak ada yang tahu di antara ahli sejarah, bahkan mungkin seluruh manusia, tempat Rasulullah SAW diangkat persisnya di mana, ke langit, kecuali Rasulullah, Jibril sama Allah. Gak ada satu riwayatnya tempatnya di sini. Intinya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu diangkat ke langit. Di mana tempatnya? Tidak ada. Anehnya yang lebih ajaib, khurafat ada di masjid itu, hadirin sekalian. Siapa yang ada ceritanya batu, batu itu diwadain kotak. Siapa yang bisa memegang batu itu, nanti rezekinya melimpah, umurnya panjang, jodohnya dekat. Mirip seperti yang ada di Borobudur. Ya, siapa yang bisa memegang Tuhan yang dikeranjangin itu, maka akan mendapatkan ini itu. Subhanallah. Ya. Kalau di Borobudur itu kan ada patung yang diwadain keranjang. Tuh. Kasihan Tuhan dikurungin terus enggak keluar-keluar. Itu siapa yang menyentuh? Katanya rezekinya melimpah, jodohnya dekat, nanti apa-apa aja yang diinginkan kedapat. Kasihan orang Indonesia kalah terus sama orang bule karena orang bule tangannya lebih panjang. Apalagi orang tangannya yang pendek, kagak pernah kaya-kaya karena enggak bisa menyentuh Tuhan. Ini juga begitu,
siapa yang memegang batu itu, setiap orang datang ngerayangin batu di dalam, megang, udah yakin setelah pulang nanti rezekinya melimpah. Kalau toko pasarnya laris, gak dapat jodoh, jodoh dapat, naik pangkat. Ini semua khurafat dibangun di atas dasar tahayul dan kebid'ahan yang menyesatkan umat. Kenapa? Karena orang itu senangnya cerita yang aneh-aneh, cerita tahayul khurafat. Makanya kalau Rasulullah seandainya hadir di Indonesia kemudian ngasih ceramah di Istiqlal, pertama menjelaskan tentang mukjizat Quran yang datang biasa-biasa aja. Coba kalau nanti menjelaskan tentang mukjizat kauniyah, Rasul bisa belah bulan, tangan keluar air, banyakkan mana yang hadir? Banyakkan majlis yang kedua. Selanjutnya di Nusalian, nanti Baitul Maqdis akan kembali direbut. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la takumu sa'atu hatta yuqatilal muslimun al yahud fayaqtuluhumul muslimun. Tidaklah tegak hari kiamat sampai orang muslim membunuhi semua orang Yahudi. Hatta yaqtabi al yahud wara' asyjar wal hajar. Yahudi bersembunyi di belakang pepohonan dan bebatuan. Hatta yakula syajar wal hajar, sampai bebatuan pepohonan mengatakan, ya muslim, ya Abdullah, hada yahudiyun warai faqtuluh. Ini wahai muslim, wahai Abdullah, ini di belakang saya Yahudi, bunuh mereka. Illal gorgot, kecuali pohon gorgot, fa innahu min syajaril yahud, karena itu termasuk pohon Yahudi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Selanjutnya di antara enam adalah munculnya kematian besar yang memakan 25 ribu manusia, di antaranya adalah sahabat Mu'adz bin Jabal yang meninggal, yaitu ta'un, wabah yang membuat orang setelah kena wabah itu perutnya sakit, muntah keluar darah terutama dari hidung, kemudian meninggal dunia. Ketika itu sampai 25 ribu termasuk sahabat mulia Rasulullah meninggal pada zaman pemerintahan Utsman bin Umar bin Khattab, tepatnya setelah penaklukan Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis ditaklukkan pada tahun 16 Hijriah. Nah, tahun ini terjadi wabah ini tahun 16 Hijriah. Membunuh 25 ribu. Termasuk sahabat mulia Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal. Selanjutnya adalah ini summa mautan ya'khudhu fikum kaqwa'asil ghanam, ya, seperti virus yang menimpa kambing. Summa istifadatul mal, kemudian tanda kiamat yang ketiga adalah melimpahnya harta kekayaan. Hatta yu'tar rajulu mi'ata dinarin fayadallu sakhita, ada orang dikasih 100 dinar masih enggak terima, masih nganggap sedikit. Ini terutama pada zaman pemerintahan Abbasiyah, Ma'mun, ya, Harun Ar-Rasyid, kemudian pada zaman pemerintahan Ma'mun, ini semuanya melimpah. Bahkan ada yang sekalian, Mesir saja itu tiap tahunnya memberikan masukan 2 juta dinar. Itu satu daerah. Ya. Sampai pernah Ma'mun itu mengadakan walimah sampai menyembelih 200 ekor unta. Itu walimah. Belum lagi kuenya, belum lagi yang lainnya. Ya, habis ratusan ribu dinar, walimah. Selanjutnya summa fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhala. Kemudian muncul fitnah, tidaklah ada satu rumah orang Arab kecuali dimasuki fitnah. Tidak lain adalah yang dikatakan oleh Rasulullah, badiru bil a'mal, bergegaslah kalian beramal. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, akan muncul fitnah seperti malam pekat. Yusbihur rajula mu'minan wa yumsi kafiran, orang pagi mukmin, sore kafir, menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Tidak lain adalah fitnah kesesatan, fitnah perempuan, fitnah syahwat, hampir semua, tidak ada yang selamat, tidak pernah tidak kena, termasuk televisi. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, Masya Allah, ini prediksi Rasulullah, akan ada satelit banyak dan akan ada channel TV, dan channel TV sekarang seluruh dunia sudah hampir 13 ribu channel televisi. Rasul katakan,
la yushikanna an yusabba alaikum asyarru minas sama. Hampir-hampir kalian akan dihujanin keburukan dari langit. Subhanallah. Hatta yablughal fayafi, sampai keburukan itu merata di seluruh daerah, di seluruh tempat, sampai di gurun-gurun pasir. Qala kila wa mal ardul fayafi, apa yang dimaksudkan ardul fayabi ya Abdullah, ya Aba Abdullah? Qala al ardul faqru, yaitu padang pasir. Dan sekarang wakil adanya sekalian, hampir di setiap tempat gurun pasir, di padang pasir itu ada tenda-tenda untuk peristirahatan yang sudah siap dengan apa? Parabola-parabolanya. Siaran di seluruh dunia ketangkep. Bahkan adanya sekalian, di Qatar saja itu ada channel yang bisa masuk ke negara Qatar, hampir 950 channel yang bisa ditangkap oleh semua orang Qatar. Ya, apalagi di Oman, apalagi di ini, kalau di Saudi masih dibatasin. Hampir keburukan terjadi di mana-mana. Sekarang sajian TV mana yang ada ibadahnya? Mana yang membuahkan suatu ilmu manfaat, mendorong akhirat? Gak ada. Yang ada adalah syahwat, yang ada adalah pameran kesesatan. Bahkan the master dari mulai cerita-cerita tahayul khurafat, sinetron pendek sedeng panjang, semuanya menjajakan kesyirikan, kesesatan dan kekufuran. Ini yang diberitahu Rasulullah akan turun dari langit, menimpa kalian keburukan merata sampai menimpa gurun-gurun pasir. Dan subhanallah. Ya, sekarang itu Pak, kalau di Indonesia ya ibaratnya di hutan-hutan, di kebun-kebun, orang sudah pasang-pasang parabola. Ya, di tengah hutan Kalimantan, Sumatera, di tengah kebun sawit, mereka rata-rata memiliki parabola. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Syaibah di dalam musannafnya. Dan selanjutnya din sekalian, termasuk fitnah besar yang hampir merata ke seluruh rumah orang Arab adalah munculnya perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la takumus sa'atu hatta taqtalilal fi'atani adimani, tidaklah tegak hari kiamat sampai akan ada perang dua kelompok besar, yakunu bainahuma maqtalatun adimatun, perangnya sangat dahsyat, wa da'wahuma wahidatun, alasan perangnya sama, jihad membela kebenaran, wa da'wahuma wahidun, alasan perangnya sama. Kelompok yang satu alasannya juga membela kebenaran, yang satunya membela kebenaran. Dari kelompok Ali ingin mempertahankan eksistensi khilafahnya Ali karena diangkat sah. Kelompoknya Muawiyah menginginkan darahnya Utsman bin Affan supaya cepat diadili. Wa da'wahuma wahidatun, alasannya sama-sama benar. Yang terakhir, sayakhruju akhiruz zaman qaumun, akan keluar, termasuk ini adalah fitnah, yaitu fitnahul khawarij. Akan keluar di akhir zaman qaumun ahdasul asnan, umurnya muda-muda tapi sok pinter, menjadi ahli fatwa, maaf ya, bukan lembaga, tapi enggak ada ilmunya. Bahkan persis yang dikatakan oleh Rasulullah, ruwaibidah, orang yang kadir ilmunya sok bicara masalah awam. Wira, duduk. Sufahaul ahlam, tapi cita-citanya rendah. Umurnya muda, cita-citanya rendah. Kalau bicara Islam, bukan ingin menjayakan, menegakkan Islam, tapi hanya ingin cari popularitas, ingin cari ketenaran. Dia masuk ini, masuk itu, hanya ingin memperkenalkan diri kepada umat, bukan memperkenalkan Islam kepada umat, bukan mengharumkan Islam kepada umat, untuk mempertahankan agama di tengah umat, bukan. Akhirnya kata Rasulullah SAW, yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran. La yujawizu taraqihim, tidak sampai ke tenggorokannya. Yaquluna min qawli khairil bariyah, masya Allah Pak. Dalil-dalil yang dipakai enggak ada yang salah. Dia berucap dengan ucapan sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah. Selalu yang dipakai dalil, tindakannya selalu berdalil. Dan setiap apa yang dikerjakan selalu ada panduannya dalil. Selalu hadis yang disampaikan, qala rasul, qala rasul, dan bacaan Al-Qur'annya bagus.
tapi tidak sampai ke tenggorongannya, tidak membuahkan kekhusyuan yang akhirnya amal soleh. Akhirnya yang terjadi apa, Pak? Yamruquna minad-dini kama yahmruqu as-sahmu minar ramiyah, keluar dari agamanya seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'alim innallaha wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن الصحابة وتابعين وتابعين التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.